Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat berbagi kisah islami yang dirahmati Allah. Pada masa pemerintahan Fir'aun yang bengis, semua rakyatnya bukan hanya harus mengakui bahwa dirinya adalah seorang raja, namun juga harus menyatakan bahwa Fir'aun adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk mendakwahi Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman dirinya. Banyak umat Nabi Musa yang pada masa itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka menyembunyikan keimanannya karena takut akan siksa Fir'aun yang terkenal kejam tanpa ampun. Salah satu orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi pengikut setia Nabi Musa alaihi salam justru datang dari dalam istana Fir'aun sendiri. Ia adalah Masyitah. Keluarga Masyitah selama bertahun-tahun memang setia menjadi pelayan istana, di mana Masyitah sendiri adalah tukang sisir putri Fir'aun. Saat Nabiullah Musa alaihi salam menyampaikan kebenaran di tanah Mesir, Masyitah mengimaninya, dan tiada yang mengetahui keimanan ia dan keluarganya kepada Allah, termasuk sang majikannya sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, pada suatu hari, Masyitah sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Saat itu, tiba-tiba sisir tersebut jatuh, dan Masyitah mengucapkan Allah secara spontan sebagaimana kita biasa mengucapkan astaghfirullah, masya Allah, atau subhanallah ketika ada suatu hal yang mengejutkan. Mendengar kata yang diucapkan Masyitah, sontak putri Fir'aun kaget. Ia pun segera menanyai pembantunya itu mengenai siapakah Allah tersebut. Jika Allah itu adalah Tuhan, maka berarti Masyitah siap dihukum mati karena telah menentang ayahnya, Fir'aun. Siapakah Allah? Apakah kamu mempunyai Tuhan selain ayahku? Seru sang putri Fir'aun. Alih-alih menjawab pertanyaan anak majikannya tersebut, Masyitah justru diam seribu bahasa, karena ia teramat takut membayangkan betapa berat siksaan yang mungkin akan menimpa dirinya kelak. Putri Fir'aun terus mendesak Masyitah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, hingga keberanian perlahan muncul dari dalam diri Masyitah. Ia menyadari bahwa inilah saat di mana Allah menguji keimanan dirinya. Sahabat yang dirahmati Allah, Masyitah kemudian berkata dengan tegas, Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam. Sang putri kemudian segera melaporkan kejadian ini kepada ayahnya, Fir'aun. Sementara Masyitah mengabarkan suami dan anak-anaknya untuk mempersiapkan diri menerima hukuman dari Raja Mesir tersebut. Fir'aun marah luar biasa saat sang putri mengabarkan mengenai keimanan Masyitah. Ia teramat murka karena justru orang yang sangat dekat dengan keluarganya tidak menyembahnya dan memilih untuk menyembah Tuhannya Nabi Musa alaihi salam, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun segera memanggil Masyitah ke hadapan dirinya untuk mempertanggungjawabkan perkara tersebut. Apakah kau menyembah sesuatu selain aku? Tanya Fir'aun dengan suara amarah menggelegar, di mana seluruh istana dibuat takut oleh dirinya. Namun tanpa gentar, Masyitah menjawab dengan ringan, iya, saya menyembah Allah, Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu, kata Masyitah. Sahabat yang dirahmati Allah, Fir'aun yang geram mendengar ucapan Masyitah segera mengikatnya dan kemudian menaruh seekor ular besar di hadapan pembantunya tersebut. Namun Masyitah tidaklah takut karena ia teramat paham bahwa keimanannya yang lurus hanya kepada Allah akan membawa dirinya kepada takdir yang terbaik. Akhirnya, Fir'aun meminta tangan kanannya, Haman, untuk memenjarakan Masyitah dan keluarganya. Tidak sampai di situ, Haman kemudian diminta untuk membuat sebuah kuali besar yang di dalamnya berisikan air mendidih.
Kuali ini cukup jika digunakan untuk merebus tubuh manusia. Sebuah siksaan yang maha berat akan menanti Masyitoh dan keluarganya di dunia. Sahabat yang dirahmati Allah, akhirnya tibalah hari di mana eksekusi akan dilakukan. Dibawalah Masyitoh, suami, dan anak-anaknya termasuk yang masih bayi. Mereka semua dihadapkan pada kuali besar yang berisi air bergolak mendidih tersebut. Sekali lagi, sebelum Haman melemparkan mereka satu demi satu, orang kepercayaan Fir'aun itu bertanya kepada Masyitoh dan keluarganya, apakah mereka mau kembali mengimani Fir'aun atau tetap pada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban mereka selalu sama, yakni Allah adalah Tuhanku, Tuhannya Fir'aun, dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah sekalipun harus terjun ke kawah yang mendidih. Maka bulatlah keputusan Haman untuk memasak mereka hidup-hidup dalam kubangan air panas yang bergolak. Suami Masyitoh mendapatkan giliran pertama, dan begitu dimasukkan ke dalam air, tubuhnya tak berdaya serta langsung menjadi seonggok daging tak bernyawa. Bukannya iba, Haman justru tertawa terbahak-bahak melihat peristiwa memilukan tersebut. Setelah suami Masyitoh, giliran anak-anaknya satu demi satu, jasad mereka dihabisi oleh pesuruh-pesuruh Fir'aun. Kemudian tibalah Masyitoh dan anaknya yang masih bayi. Sempat terlintas dalam hatinya sebuah keraguan, karena memang ia dalam situasi yang teramat sulit. Tiada seorang ibu yang tega memasukkan anak bayinya ke dalam air mendidih. Bahkan ketika bayi tersebut hanya terkena sedikit air panas saja, sang ibu pastilah sudah melakukan berbagai cara untuk mengobati luka si bayi. Sahabat yang dirahmati Allah, keraguan ini membuat Masyitoh sementara menghentikan langkahnya menuju kuali air panas, di mana kejadian tersebut membuat Haman senang bukan main. Ia berpikir bahwa Masyitoh akan meninggalkan keimanannya kepada Allah. Kemudian turunlah pertolongan Allah kepada Masyitoh untuk meneguhkan langkahnya. Dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, janganlah takut. Sesungguhnya syurga menanti kita." Mendengar bayinya berkata demikian, kembalilah keteguhan hati dan keberanian Masyitoh. Ia pun mencium anaknya, kemudian masuklah mereka berdua ke dalam air yang mendidih. Masyitoh dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah Masyitoh disebutkan dalam sebagian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra Mi'raj. Hadis tersebut datang dari Hammad bin Salamah dari Atha' bin Sa'ib. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ke Masjidil Al-Aqsa, Rasulullah melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum, semerbak seperti harumnya kasturi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Ini adalah harumnya Masyitoh, tukang sisir putri Fir'aun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Apa gerangan kelebihan Masyitoh?" Maka Jibril pun mengabarkan sebuah kisah kepada Rasulullah yang kurang lebih seperti telah digambarkan di atas. Semoga kita bisa meneladani keimanan Masyitoh, bagaimana ia menjadikan Allah menjadi satu-satunya tempat di mana bersandar dalam keadaan apapun. Dan semoga kita termasuk sebagai umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Saya sebagai narator cerita undur diri, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.